Ya, pemirsa, Indonesia memiliki wanita dengan usia 142 tahun. Nenek kelahiran 1873 ini masih terlihat sehat dan bugar. Indonesia memiliki wanita tertua berusia 142 tahun. Beliau tinggal di wilayah Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Lahir pada tanggal 10 Desember 1873. Walau terlihat sudah tua, namun tubuh nenek ini masih terlihat sehat dan kuat. Bahkan beliau masih bisa beraktivitas di dalam rumahnya. Hanya saja kondisi pendengaran dan penglihatannya agak berkurang. Makanan favorit nenek adalah sirih. Setiap hari nenek selalu mengunyah sirih dengan tangannya yang lincah untuk melebur sirih dengan alat khusus tradisional. Hingga saat ini nenek tidak memiliki pantangan dalam hal makanan dan minuman. Minang, kembali ke nyiri. Terus makan, tapi tidak banyak-banyak, tapi terus makannya. Oh, banyak aktivitas yang bisa dilakukan ibu? Mandi, ya. Masih bisa? Iya, masih bisa turun. Terus dari fisik dia, apa bah yang kurang dari? Pendengaran agak kurang, pendengaran. Sementara dari pihak kecamatan, membenarkan adanya nenek tertua ini. Mereka akan segera mengecek dan turun ke lokasi melihat kondisi nenek tertua ini. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Edi Lestari memberitakan.